Assalamualaikum dan selamat sejahtera. SK015 Chapter 1 Reaction Kinetics. 1.2 Collision Theory. At the end of the lesson, students should be able to explain collision theory, define activation energy, explain transition state theory, and draw energy profile diagram. What is the collision theory? Collision theory is the theory to explain the rate of chemical reaction. It is based on rate directly proportional to the number of effective collisions but inversely proportional to the time. Actually, collision theory menerangkan empat konsep. Konsep yang pertama adalah molekul must collide to react, bermaksud molekul reaktan mesti berlanggar antara satu sama lain untuk memulakan tindak balas. Konsep yang kedua adalah molekul reaktan mesti mempunyai minimum kinetic energy, iaitu yang dipanggil activation energy, to initiate the chemical reaction, untuk memulakan tindak balas. Konsep yang ketiga adalah molekul reaktan tersebut mestilah berlanggar dalam correct orientation in order for the reaction to be occur. Dan yang keempat, hanya effective collision, iaitu pelanggaran berkesan, akan menghasilkan produk. Apa itu activation energy? Ia adalah satu tenaga minimum yang diperlukan untuk memulakan tindak balas kimia. Lihat di diagram, kita lihat seorang lelaki sedang membawa beban batu bata mendaki bukit. Beban-beban ini digambarkan sebagai reactants. Akhirnya, lelaki itu telah sampai ke puncak bukit. Ini bermaksud lelaki ini telah berjaya mengatasi halangan ketinggian bukit tersebut. Ketinggian halangan itulah yang dinamakan sebagai activation energy. Di puncak tersebut, dia telah menjatuhkan beban-beban batu tersebut ke bawah yang digambarkan sebagai terhasilnya produk. So, conclusionnya di sini, lelaki ini telah berjaya mendaki bukit. Bermaksud reactants telah mempunyai tenaga minimum mengatasi activation energy dan akhirnya produk dapat dihasilkan. Inilah yang dinamakan sebagai activation energy. As I said before, effective collisions can cause formation of product. Hanya pelanggaran berkesan sahaja menghasilkan produk. So, apa condition dia untuk menghasilkan effective collisions? Yang pertama, particles ataupun molekul yang berlanggar itu mempunyai enough activation energy, iaitu tenaga kinetik partikel tersebut mestilah sama ataupun greater than activation energy. Condition yang kedua adalah particles yang berlanggar itu mestilah berlanggar pada orientasi yang betul. Cuba kita lihat diagram pertama. Molekul CO dan oksigen berlanggar antara satu sama lain tetapi bukan pada orientasi yang betul. So, dia akan menghasilkan ineffective collision. So, no formation of product. Diagram yang kedua menunjukkan molekul CO dan oksigen berlanggar antara satu sama lain dan berlanggar pada orientasi yang betul. So, automatically dia menghasilkan effective collisions. Jika berlakunya effective collision, formation of product will be produced. Transition state theory. This theory describes about transition state that occurs in the space between reactants and products in chemical reaction. What is transition state? Transition state is the configuration of the atoms of the colliding species at the time of the collisions. So, masa transition state, species yang terbentuk adalah dinamakan sebagai activated complex. Based on this diagram, kita ada reactants A dan reactants BC. Selepas itu, reactants A dan reactants BC collide each other dan ia telah mewujudkan satu keadaan yang dinamakan transition state. Semasa transition state, wujudnya satu bahan yang dinamakan activated complex here. So, di sinilah terbentuknya partially bond forming dan partially bond breaking. So, akhirnya setelah mengatasi activation energy, terhasilnya products AB dan product C.
As we know, activated complex adalah satu spesies yang terbentuk semasa transition state. Apa ciri-ciri activated complex? Yang pertama adalah very unstable because dia mempunyai jangka hayat yang pendek sahaja. Yang kedua, potential energy untuk activated complex adalah lebih besar dari reactants dan product. Based on this diagram, paras tenaga untuk activated complex adalah lebih tinggi daripada paras tenaga reactants dan juga paras tenaga untuk produk. Ciri yang ketiga adalah the bonds in the reactant molecules are in the process of breaking while the new bonds in the product molecules start forming. Bermaksud di sini, di dalam activated complex adanya partially bond forming here dan juga partially bond breaking here. So, inilah ciri-ciri activated complex. Energy profile diagram. Energy profile diagram, a reaction profile shows potential energy plotted as a function of the progress of reaction. There are two types of energy profile diagram. The first one is for exothermic reaction. The second one is for endothermic reaction. Untuk exothermic reaction, paras tenaga untuk reaktan adalah lebih tinggi daripada paras tenaga untuk produk. Manakala untuk endothermic, paras tenaga reaktan adalah lebih rendah daripada paras tenaga produk. Kiraan untuk activation energy adalah daripada paras tenaga reaktan sehingga puncak bukit. Itulah dinilai untuk activation energy. Now I want to show you how to draw the energy profile diagram for exothermic reaction. So let's say you have this equation CO plus NO2 produce CO2 plus NO. Delta H is negative 10 kilojoule per mole. Di sini make sure your equation already balanced. Delta H nilai yang diberi adalah negatif, bermaksud ini adalah tindak balas exothermic. First of all, label your y-axis sebagai potential energy. Unit ini berdasarkan data yang diberi sama ada dalam kilojoule or joule. Di sini kita guna kj, so that's why kita tulis di sini adalah kj. Your x-axis kita label sebagai reaction progress. Seperti kita tahu, paras tenaga untuk reaktan adalah lebih tinggi daripada paras tenaga untuk produk for exothermic reaction. So, kita sambungkan line ini dengan satu curve. Kemudian, labelkan your reaktan iaitu CO plus NO2. Jangan lupa tulis bersama phase. Okay, untuk produk adalah CO2 dan NO. Okey, di mana nilai activation energy iaitu daripada paras tenaga reaktan sehingga puncak. Ini adalah EA forward. Manakala daripada paras tenaga produk sehingga puncak dinamakan sebagai EA reverse. Di mana nilai delta H? Delta H adalah perbezaan paras tenaga antara reaktan dan produk. So, daripada paras tenaga reaktan sehingga paras tenaga produk. So, di sinilah your delta H equals to negative 10 kilojoule per mol. Seperti kita tahu, apabila reaktan CO dan NO2 starting to collide, ia menghasilkan satu keadaan yang dinamakan transition state. Semasa transition state, spesies yang terlibat ataupun yang terbentuk adalah dinamakan sebagai activated complex, iaitu berada di puncak. So, you have to label here sebagai activated complex. So, inilah energy profile diagram untuk exothermic. Next, we want to draw the energy profile diagram for endothermic reaction. Let's say you have this balanced chemical equation given delta H is positive 30 kilojoule per mol. Di sini, bila kita nampak delta H adalah bernilai positif, bermaksud ini adalah tindak balas
endothermic. So as usual, we label your Y-axis sebagai potential energy. Unitnya berdasarkan data yang diberi. Di sini adalah kJ, that's why kita label sebagai unit kJ here. Your F-axis as usual as your reaction progress. Kita tahu endothermic paras tenaga reaktan adalah lebih rendah daripada paras tenaga produk. Okay, so kita sambungkanlah ini dengan satu curve. Okay, kita label dulu reaktan yang terlibat iaitu 2NOCl. Sila masukkan phase dan juga stoichiometrinya. Okay, your product adalah 2NO plus Cl2 gas. Okey, di mana nilai untuk activation energy? Iaitu daripada paras tenaga reaktan sehingga puncak. Ini dinamakan sebagai EA forward. Manakala EA reverse adalah daripada paras tenaga produk sehingga puncak. Ini dinamakan sebagai EA reverse. Okay, di mana nilai delta H? Okay, daripada paras tenaga reaktan sehingga paras tenaga produk. Ini kita label sebagai delta H. Masukkan nilai jika ada. Itu positif 30 kilojoule per mol. Okey. Ingat, pada puncak kita akan label sebagai activated complex, iaitu satu species yang terbentuk semasa transition state. So, this is the energy profile diagram for endothermic. As conclusion, you telah mempelajari apa itu collision theory, definition untuk activation energy, apa itu transition state theory, dan how to draw the energy profile diagram untuk endothermic dan exothermic reaction. That's all. Thank you.